Halo semua, welcome back again with me again. Selamat datang di channel Sansuan Odoto. Kali ini saya melawan Berserker, bukan ya. Kita lagi melawan user di mekanik. Tadi lu seperti lihat dia kenapa stay di sana, gue juga enggak tahu, mending jatuh sekalian. Dia adalah user. Ya, jadi King Kong. Lumayan. Dia user V mekanik, guys. Nah, itu dia V mekanik yang pink lucu imut itu ya. Lihatin attack-nya. Wah, 272. Anjing, 272 loh, ganteng nih. Nah, itu nggak dibenerin apa? Itu bug juga tau. Tuh, gue suka nyangkut di atas kepalanya aja. Ya, gimana aja, yuk main nih. Ini mekanik 272. Anjay, 272. Video thank you, Nas, ntar gue cek videonya. Thank you. Kayaknya gue pake Grim gak sih? Kayaknya dia siap yang mulia. Anjir, di tahun sekarang masih dipake mekanik. Gue masih kepo sih pada cara dia main. Gak ada. Tapi kayaknya susah gak sih? Pemekanik. Tapi set gearnya luar biasa ya. Ya mas, udah kombonya gitu doang. Apa ya? Lu berharap lebih sama combo V mekanik yang nggak ada. Emang kombonya tuh gitu-gitu doang. Cuma gearnya aja yang update ya. Berat hero-nya. Gue setuju sih. Hero-nya ya. Hero-nya berat tapi kombonya udara emang agak kontradiktif ya. Kayaknya yang punya cewek deh, dia warna pink soalnya. Gue alasan aja sih, guys. Oke, CC persen aja. Ngeri banget sih. Izin dulu ya. Go. Biasa YouTuber, guys. Mobility bagus tapi dia kurang aja mainnya. Dia nggak kurang mainnya, emang berat. Gue setuju sama Sinet. Hero-nya berat banget, cuy. Hero-nya tuh kombonya udara tapi berat, aneh emang. Kalau pakai armor cere enak ya, cuy. No, tuh DD-nya aja lambat, emang kurang sebenarnya hero-nya tuh. Sakit loh. Sakit loh. Coming. Hand combo. Gue belum menurut. Sebenernya YouTuber pada ganti ke SD Boxing ya. Gue juga pengen ganti ke SD Boxing sih. Lumayan tapi cepet ngisinya. Kenapa dipakai armor itu ya? Nah, takut gue. Oh itu takut. Ya suwe, baru mau gua hajar-hajar terus. Kayaknya dia mau ganti jadi user Berserk, kok enggak? Goki bisa disimpan. Oh, Goki bisa disimpan sekarang. Nice to know. Biasanya kebiasaan Sansan ya, kalau dia bikin konten biasanya kalah. Gua nggak tahu tuh habit dari mana ini. Bodoh. Tuh, Goku bisa disimpan, guys. Nice loh. Dulu nggak bisa gua. Gak tau ya, dulunya gua kan udah lama banget ya, dulu banget gitu. Kayak sebelum Raja Api menyerang. Amalah pokoknya. Sekarang udah Avatar udah merdeka tuh.
Oh shit. Wah, untung aja. Bisa. Bisa gitu loh. Aduh, aduh. Kok ini gua rambutnya jadi begini anjing, klimis begini rambut gua. Ini dong anjir, woi. Rambut gua mau anak skena enggak bisa. Klimis gini rambut gua. Kayak omom kayak yakuza ini. Tuh. Weh, bapak-bapak nyamperin. Oh, diganti helm. Apa nih? Pemekannya itu ngatasnya DP 360. Benar, kalau lu lawan musuh DN 36 di kalau lu 360 defense itu baru susah sih buat gitu. Bisa dipakein gue bisa sih. Gue udah tahu anjir kalau dari Jimbo. Bang, kalau kenapa Carlos? Gue dapat armor yang biru anjir. Biru. Susan. Kok emang bisa dapat permata? Bisa dapat? Hah? Kok gitu? Bisa di counter gampang. Juga. Ini lagi di kontenin Tom. Tapi pemekanik itu kakaknya Ever Cak. Nah, kok ada Cak. Patriot dan Giga Sweet. Berarti ini hero robot pertama ini. Oh. 270 hero, 270 guys. Apa sih rezeki kamu yang menghilang kok. Saya ini katanya sombong parah banget ya. Gue gak mau kayak omom ini aja stylenya. Gue baru sadar dia pake gear pasif semua aja. Oh kocoknya CC, tadi CC pake. Gue juga ada CC YouTuber, emang lo doang. Gue sebagai YouTuber. Udah kenapa gitu? Gue sebagai YouTuber harus punya CC itu dong. Gue mati gue diincer jing diincer bodoh. Oh iya untuk gue ah menang nih gue lihat ini menang nih gue kalau dia mati gue menang emang gitu bang konsepnya. Oh iya sorry. Lihat ini kalau dia mati gue menang nih lihat ini. Mati gua, kalah baru gua baru gua kalah. Oh enggak, menang nih gua nih, menang nih, latih nih, latih nih, gua menang nih, latih nih. Ya kan? Ya kan? Ah. Nice try, brother. Keren banget. Biasa gua acungin jempong jempong what is jempong gua acungin jempol dia. Cara mainnya adalah benar seperti itu cara menggunakan V mekanik karena dia kombonya tidak banyak hitnya juga susah tapi tadi attack-nya 272 apa itu berarti kalau awakening 292 luar biasa Zeb. GG. Meskipun dia ngomong, dia diem doang ya, gue gak ngerti. Mungkin dia gak bisa ngomong. GG. Terima kasih, jangan lupa like, comment, subscribe, and see you next time, everybody.